Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita sekali lagi pada malam ini dalam membaca dan berbicara tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saban kali kita ingatkan bahawa inilah harta yang paling bernilai yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sebab kita tahu innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Wa innama warathul ilma. Tetapi yang dia wariskan adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu dari nabi maka dia telah mendapat bahagian yang besar. Batu waktu kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah, para sahabat ataupun tak banyak tinggalan-tinggalan sejarah yang bersifat tinggalan-tinggalan Nabi secara zahir. Kalau kita tanya mana rambut Nabi sekarang ni, mana serban Nabi sekarang ni, mana baju diubah Nabi sekarang ni, tidak ada satu riwayat yang sahih pun yang diwariskan atau disampaikan kepada kita berkenaan dengan perkara-perkara berikut. Tetapi yang mereka jaga sampai kepada kita adalah tinggalan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu-waktu saya pergi umrah Jumaah, kita kata ada pameran nama Allah, ada pameran Muhammad Rasulullah, ada pameran Madinah di Masjid Quba. Kalau orang tanya, tengok apa dalam tu? Di situ tak ada tinggalan. Apa tu nak tengok pedang ke? Kalau kita ni tengok banyak pameran Rasulullah ni berkait dengan alat-alat tinggalan begitu. Replika je pun yang ada. Bukan yang ori tu. Tak ada, tak tahu mana yang ori tu. Betul ke tidak begitu? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi orang kita dia suka benda-benda macam tu. Jadi kalau orang tanya mana dia, tak ada pun replika tu, replika ni, replika tak ada. Yang ada ialah pameran yang menunjukkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda dengan sahabat? Bagaimana baginda dengan isteri? Bagaimana baginda membina Masjid Nabawi? Apa yang Nabi ajarkan dalam soal hidup berjiran? Itulah tinggalan yang paling istimewa yang masih kekal dijaga oleh para ulama sehinggalah ke hari ini. Sebab itu kita ingatkan diri bahawa inilah harta dan nikmat yang paling istimewa, iaitu kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ilmu baginda. Di saat orang dapat harta, teringat waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dalam perang Hunain. Tuan-tuan ingatlah sejarah perang Hunain. Bila berlaku perang Hunain? Setelah pembukaan kota Mekah. Bila Nabi buka kota Mekah, kemudian sedang duduk di Mekah tersebut, ada lagi puak yang tak puas hati, kabilah Hawazin yang ada dekat dengan Hunain, dekat dengan Ji'ranah hari ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dengar pakatan mereka ni nak serang Nabi di Mekah. Nak serang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hantar tentera pergi nak serang Hawazin dekat dengan Hunain. Sampai di sana mereka pun lawan tak ada lama, kabilah Hawazin ni dia lari ke Taif, meninggalkan harta rampasan perang yang ada di Hunain. Tinggal dulu situ, Nabi pergi pula kejar mereka sampai di Taif. Nabi kepung mereka di Taif. Berlakulah pembukaan kota Taif, tapi tak buka jugalah sebab benteng tersebut tak boleh nak buka. Mereka berkubu dalamnya hampir sebulan. Nabi kepung. Lepas daripada tu sahabat kata kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah mereka. Hawazin ni satu kabilah serigala yang sudah masuk dalam lubang dia. Dia tak berani dah nak serang balik. Nabi tinggalkan kabilah Thaqif dan juga Hawazin. Waktu Nabi nak balik daripada Taif, orang kata doakan Nabi kepada Rasulullah, doakan kabilah Thaqif, Bani Thaqif ni. Doakan kepada Bani Thaqif. Jadi
Nabi pun doa kepada Bani Thaqif, Allahumma hdi Thaqif wa'ti bihim. Ingat ke nak doa kebinasaan? Nabi doa, ya Allah, berilah hidayah kepada Thaqif dan biar bawa mereka datang kepadaku. Bawa mereka datang kepadaku. Nabi doa selama Allah Taif ni dua kali offer. Satu waktu malaikat gunung datang tanya Nabi nak hempak penduduk Taif dengan gunung setelah Nabi dibaling batu dengan ataupun dibaling batu oleh orang-orang Taif sewaktu Nabi berdakwah. Ingatlah cerita mula-mula Nabi pergi Taif. Malaikat hari tanya, kalau mu nak suruh kami hempapkan ke atas mereka, nescaya kami akan buat. Tapi Nabi doakan semoga Allah Azza wa Jalla bagi hidayah kepada anak cucu dari mereka. Sekali Nabi doakan kebaikan, Nabi tak doa kebinasaan. Kali kedua waktu perang nak tawan Taif tu, pada tahun keberapa? Pada tahun ke-8 Hijrah. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi pergi kepung, bila tak boleh nak masuk, tapi Nabi patah balik. Orang suruh Nabi doakan kepada kabilah Thaqif. Nabi doa, ya Allah, berilah hidayah kepada Thaqif, bawalah mereka datang jumpa. Nabi balik. Sampai di Hunain, Nabi tunggu kabilah Thaqif. Sama ada mereka nak datang ambil balik harta yang mereka tinggal. Nabi tunggu beberapa hari, tak mari. Akhir sekali Nabi bagi harta pusaka. Di saat Nabi bagi harta pusaka, Nabi bagi harta rampasan perang. Di saat Nabi bagi, dah bagi. Nabi bagi kepada siapa banyak? Ingat sejarah ni. Nabi bagi kepada orang Mekah yang baru masuk Islam. Abu Sufyan, Nabi bagi 100 ekor unta. Abu Sufyan, Nabi bagi 100 ekor unta. Abu Sufyan minta pula, anak aku macam mana? Anak aku. Nabi bagi pula anak dia 100 ekor unta. Anak aku ni bagi pula 100 ekor unta. Pembesar-pembesar Mekah dapat harta rampasan perang yang banyak. Sedang orang Ansar yang datang dengan Nabi dari Madinah tak dapat apa-apa. Sedang orang Ansar dari Madinah yang mari berjalan dengan Nabi dari Madinah nak buka kota Mekah, kemudian ikut pula sampai ke Taif, patah balik pula. Nabi tak bagi apa. Nabi tak bagi apa. Di saat itu orang Ansar mulalah bercerita di kalangan mereka. Ada ceritalah pokok dia ni, bercakap sama sendiri. Sebab tak puas hati Nabi bagi harta lebih kepada orang Mekah, tidak kepada mereka. Sedang merekalah yang datang dengan Nabi dari Madinah. Marilah wakil daripada golongan Ansar, sahabat nama dia Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, ada dalam sirah cerita ni. Sa'ad bin Ubadah datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, orang Ansar ada sedikit tak puas hati. Bahasa kita lah, dia nak oyak ke Nabi tu berlembut sangat, ada bahasa uslub bahasa dia. Nabi kata, kamu Sa'ad macam mana? Dia kata, aku pun payah jugalah nak katanya, lebih kurang gitulah. Nabi kata, kumpulkan orang Ansar. Kumpul, mari pakat, mari orang Ansar semua kumpul, ada majlis sesi Ansar dengan Nabi saja. Bila Nabi kata, jumpa orang Ansar, wahai golongan Ansar, telah dengar, telah datang kepadaku perkataan kamu. Sapa kepada aku perkataan kamu. Lalu Nabi kata, bukankah aku datang dulu kamu dalam keadaan sesat, lalu Allah bagi hidayah. Bukankah kamu dulu bergaduh sama sendiri, aku datang kamu jadi saudara. Nabi sebut nikmat-nikmat yang mereka dapat setelah Nabi datang kepada mereka. Orang Ansar diam, tak kata apa, tunduk mereka. Nabi berkata, ala tujibun, wahai Ansar, jawablah aku kata ni, jawablah aku kata ni. Orang Ansar diam, tak kata apa, tak wani kata depan Nabi.
Lalu Nabi tolong kata kepada orang Ansar, kalau kamu nak jawab ke aku, boleh sebenarnya. Tak ada orang yang kata sama kamu salah. Kamu boleh jawab kepada aku, wahai Ansar. Dulu kamu dihalau oleh kaum kamu, kamilah yang lindungi kamu. Dulu tak ada orang beriman dengan kamu, kamilah yang beriman dengan kamu. Dulu kamu datang kepada kami dalam keadaan susah, kami jaga kamu. Kamu boleh kata begitu tak kepada aku, wahai Ansar? Ansar diam lagi. Lepas tu Nabi SAW kata kepada Ansar, wahai golongan Ansar, apakah kamu redha orang-orang balik dengan harta-harta mereka sedang kamu balik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi kata apa? Tidaklah golongan Ansar menyusuri satu jalan melainkan aku akan bersama dengan golongan Ansar. Ya Allah, rahmatilah Ansar, anak cucu mereka. Rahmatilah Allah Ansar, anak-anak golongan Ansar, cucu-cucu golongan Ansar. Orang Ansar dengar begitu menangis mereka. Masa janggut menangis mereka. Lalu mereka kata, kami redha Nabi sebagai bahagian kami. Kami redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahagian kami. Menunjukkan apa? Itulah nikmat yang terbesar. Di saat kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah nikmat yang paling istimewa. Kita dari sudut zaman tak dapat dah nak duduk zaman sahabat. Tapi dari sudut kemuliaan mendengar ilmu, ajaran, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Itulah hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu para ulama hadis mereka mencari kemuliaan ini. Mencari kemuliaan untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sudut ilmunya. Kalau zaman dulu mereka merantau, zaman Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud dan mereka yang lain dalam ilmu hadis merantau seluruh pelosok negeri dan negara, benua, mereka mencari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni adalah sebahagian nikmat. Nak kata support tahap Imam Bukhari dah. Saya ni bukanlah tahu sangat, tuan-tuan. Ilmu tu tak banyak belah mana. Cumanya bahasa yang kita kata kurang-kurangnya boleh join masuk kelab sekali. Kelab ni orang panggil tu join the group lah. Ha. Kita ni kurang-kurang kalau kata, orang ngaji hadis, aku pun ngaji walaupun hak kita ngaji tu hadis 40. Cuma kita kata masuk kategori orang hak suka dan cinta kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ni kadang-kadang alumni sekolah. Zaman alumni sekolah tu orang lain dapat 10A, 8A, 7 aggregate zaman dulu dah. Kita mungkin tak sampai, tapi bila dia kumpul sekali alumni lepas kerja belakang ni, kurang-kurang ni kita masuk geng jugalah. Aku pun alumni sekolah tu juga, CJ tak kira dah masa ni. Yang penting pernah duduk dalam madrasah tu. Betul tak? Orang belajar ilmu hadis ni ada tahap Imam Bukhari, ada tahap Imam Muslim, ada tahap Abu Daud, At-Tirmizi dan sebagainya. Hak ni golongan-golongan hebat. Tapi di akhirat nanti mudah-mudahan kita boleh bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata selama atas dunia dulu aku cinta kepada hadis Nabi. Walaupun yang kita baca tu hadis 40 ataupun Riyadhus Salihin. Kurang-kurang ni kita masuk kategori orang yang belajar hadis Nabi. Nah, mudah-mudahanlah tuan-tuan yang dirahmati Allah azza wa jalla, cintailah hadis Nabi. Cintailah sunnah Nabi. Apa benda yang datang dari Nabi, kita junjung, kita letak atas kepala Allah. Tak ada yang lebih mulia daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam mukaddimah khutbah yang kali dia dah baca, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Biasa dah kita dengar orang baca, walaupun ada ada isu sikit lah pada mukaddimah tersebut, pada ada orang rasa berat sikit. Tapi mukaddimah tersebut sebenarnya dari Nabi. Nabi SAW dipanggil khutbatul hajah. Pada kebanyakan waktu bila Nabi khutbah, Nabi akan baca. Yang Nabi baca mula-mula, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat pertama. Ayat yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ayat ketiga Nabi akan baca, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tiga ayat berkaitan dengan taqwa. Kemudian Nabi akan baca, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Waktu baru Nabi akan cakap apa hak Nabi nak cakap. Tu dipanggil khutbatul hajah. Ada dalam hadis, bukan rekaan makna-makna orang. Ada setengah orang bertikai, ustaz tak boleh kata gitu. Saya kata bukan, saya kata itu khutbatul hajah. Nabi kebanyakan waktu bila Nabi khutbah, Nabi tak tinggal empat perkataan. Tiga ayat Quran, pesanan taqwa. Satu, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sehingga akhirnya. Apa makna dia? Nabi kata apa? Fa inna asdaqal hadith kitabullah, perkataan yang paling benar, perkataan bicara yang paling benar dalam hidup ni, tak ada yang lebih benar daripadanya. Apa dia? Kitabullah, kitab Allah. Wa khairal hadi, sebaik-baik petunjuk. Hak ni dia ajar, hak ni orang tu ajar, hak ni kawan ni ajar. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi ajar kepada kita. Benda apa paling baik petunjuk dia? Petunjuk Nabi. Tak ada yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kata lebih baik daripada Nabi, kita kena cek balik akidah dia macam mana. Sebab akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, orang yang paling bertakwa kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling kenal Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menerima wahyu dari Allah, dia tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah Taala tak suka, pahala mana paling banyak, pahala mana sikit, amalan mana yang tertolak, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain daripada Nabi tak tahu. Nabi, sebab Nabi menerima wahyu. Itu beza. Ikutlah orang yang menerima wahyu, jangan ikut orang yang tidak menerima wahyu. Satu. Kemudian Nabi juga kata, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkataan adalah yang diada-adakan dan juga direka-reka. Yang tu berat sikit. Kebanyakan orang bila dengar perkataan tu, dia akan rasa berat nak terima. Sebab apa? Sebab dia bertentangan dengan apa yang dia dah buat. Kemudian mungkin dia rasa ada kok, kan takkan lah Allah Ta'ala nak tolak dia buat ni benda baik dan sebagainya. Yang tu cerita yang agak berat. Kita pun nak sambung takut kejut juga pakai. Tapi itulah Nabi kata, buruk-buruk benda dalam agama ni, benda yang tak ada dalam agama tapi diada-adakan jadi ada. Nabi tak pernah ajar tapi tiba-tiba ada. Apa yang saya nak sebutkan ialah petunjuk Nabi, perkataan Nabi yang kedua, fasa yang kedua tu. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua perkara. Ibadah, akidah, akhlak,
muamalah, semua benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling istimewa. Waktu baru ni saya pergi umrah bawa jemaah. Kita duduk di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk kota Madinah ni. Ni kata kita ni mari tempat Nabi ni. Cuba kita bayangkan lagu mana hidup Nabi dan para sahabat. Nikmatnya. Tapi kita hari ni mari di tempat Nabi, kita tak perasa hak tu. Kita duduk tengok bangunan yang cantik, tengok bangunan yang indah. Duduk wubuk nak pergi raudah ni, jangan kira lah. Lepas keluar raudah tu, ya Allah, duduk di tepi-tepi hotel, tepi-tepi kedai. Sambil-sambil duduk minum teh dengan makan syaurma tu kak, setengah tu kak, cucu rokok duk isap rokok kepu di Madinah. Bila ni musibah besar. Zaman saya belajar dulu tak ada macam tu. Bila ni kak, Allahu Akbar, duduk tepi-tepi hotel tu, dalam hotel pun kita duduk dalam hotel ada juga jemaah nak mari isap rokok dalam hotel. Tidak jemaah kita lah, jemaah orang lain, jemaah daripada negara negara lain. Dia kata musibah sungguh. Orang mari tak hormat ketua rumah. Tapi kita tengok orang Malaysia pun ada juga. Ada mari tu bawa bekal daripada Malaysia tu bawa bekal. Takut tak jumpa rokok Mekah dengan Madinah. Nah, tuan-tuan tak pernah tengok pergi umrah. Ada dengan pakaian ihram pun, pakai ihram tu. Waktu saya duduk tahun haji tahun lepas. Duduk di Arafah ni, Arafah. Di padang Arafah, pakai ihram hari 9 Zulhijjah. Orang lain tengah wukuf, dia duduk isap rokok di padang Arafah. Orang Malaysia, kalau kita duduk dalam kemah Malaysia, bukan kemah lain. Kita duduk dalam kemah Malaysia. Alahkah ajaibnya manusia. Duduk di tempat yang begitu mulia, tiba-tiba dia melakukan satu perkara yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Petunjuklah, kembali kepada petunjuk. Kembali kepada petunjuk. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi. Nabi ajak aku lagu tu. Tak ada. Apa yang Nabi ajak, apa yang Nabi sunnahkan. Kalau duduk di Arafah tu, Nabi berdoa daripada zuhur sampai maghrib. Tak jatuh tangan Nabi. Doa, tak berhenti. Siapa sahabat kata Nabi ni puasa ke hari ni? Tak berhenti makan pun. Pergi sahabat pun ambil, pergi bagi olor susu bagi Nabi minum. Nak tahu Nabi puasa ke tak puasa? Allah bagi susu ke Nabi, Nabi ambil, Nabi minum. Kemudian sambung doa balik. Orang tahu, rupanya bagi orang berwukuf tidak disunatkan puasa. Sebab Nabi pada hari wukuf, Nabi tak puasa. Tapi apa Nabi buat? Berdoa daripada zuhur sampai maghrib. Itu sunnah, itu nama dia, petunjuk. Doa apa yang nak baca? Nabi kata, sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Sebaik-baik apa yang aku kata dan Nabi-Nabi sebelumku kata adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau kita duduk di Arafah, doa apa paling baik? Itu, Nabi ayat kita. Ini nama dia ilmu. Ini nama dia petunjuk. Ini nama dia ajaran. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik ajaran, sebaik-baik pedoman adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha Isak tu kita kata umrah dia sah lah mudah-mudahan. Haji dia sah ke tidak ustaz? Wukuf ni duduk tidur tak apa. Cuma agak kita kata tak samalah orang yang buat penuh seperti mana hak Nabi ajar dengan orang yang di padang Arafah melakukan perkara yang sia-sia. Kita tak kata haji dia batal, cuma markah penuh tu tentulah tak boleh nak banding dengan orang ni, tak sama. Jadi kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kembali kepada sudut kemuliaan. Hidup ini mulia bila berdampingan dengan Allah. Dan tidak ada petunjuk yang paling baik untuk kita bersama Allah Azza wa Jalla lebih dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, ilmu ni kena cari. Ilmu ni kena cari. Saya sebut tadi ulama hadis merantau mencari ilmu.
Dan dalam sirah menunjukkan banyak tentang kisah bagaimana sifat mereka mencari ilmu atau hidayah. Salah satunya kisah siapa? Kisah Ashabul Ukhdud. Ini cerita dulu. Tuan-tuan ingat ada cerita Ashabul Ukhdud? Dalam surah Al-Buruj Allah Ta'ala sebut Qutila Ashabul Ukhdud An-nari dhatil waqud Idhum alaiha qu'ud Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Cerita mana? Cerita budak kecil hak ngaji sihir. Kemudian dia pergi belajar dengan seorang pendeta rahib. Kemudian dia masuk Islam, kemudian dia boleh mengubah orang, kemudian dia sampai akhir sekali raja tangkap dia, kemudian raja suruh kembali kepada agama raja, kemudian dia dipaksa. Tok guru dia kena gaji belah dua atas kepala. Dia dipaksa murtad, kemudian dibawa di tengah laut, dibawa atas gunung untuk dicampakkan, gunung bergoncang, kemudian jatuh semua, tapi dia selamat. Kali kedua raja tangkap, bawa pulak ke tengah laut, laut pulak bergelora, kapal terbalik, semua mati kecuali dia selamat. Dia balik semula ke jumpa raja, dia kata kepada raja, kalau kamu nak bunuh aku, kumpulkan semua penduduk negeri. Kemudian ikat aku di satu tempat, mengambil anak panah daripada bekas anak panah aku, kamu bacalah bismillah. Sebelum kamu bunuh aku, baca bismillah dengan nama Allah Tuhan budak ni. Raja berbuat sungguh. Dalam keadaan raja ngaku jadi Tuhan, tiba-tiba Tuhan tu baca bismillah. Maknanya apa? Hak je baca ni tidak Tuhan lah. Betul tak? Dia pun bunuh. Lepas anak panah, kena budak tu mati. Natijahnya apa? Seorang budak mati, tapi seluruh penduduk negeri beriman kepada Allah. Tuan-tuan pernah dengar cerita tu kan? Fokus yang saya nak sebut cerita ni berkait dengan sifat, natijah. Budak ni, lagu mana cara mencari ilmu. Dia ni diambil oleh raja nak belajar ilmu sihir. Tapi dalam perjalanan di antara rumah dia ke istana raja nak ngaji sihir, tengah-tengah tu ada serumah seorang pendeta yang mengajar ilmu yang benar. Tengah ulang alik, dia singgah situ ngaji sampai kena marah ke ahli sihir, sampai kena marah kepada rumah, orang rumah dia. Tapi dia tetap mencari kebenaran sehingga akhirnya dia ditangkap, diseksa dan sebagainya. Tapi itulah sifat orang yang mencari kebenaran. Dua, kisah Salman Al-Farisi. Macam mana Salman Al-Farisi masuk Islam? Salman Al-Farisi ni asal daripada mana? Nama pun Al-Farisi, daripada Parsi, daripada Isbahan. Salman Al-Farisi ni zaman budak dia, zaman muda dia ni, dia duduk di rumah je, tak keluar rumah. Ayah dia tak bagi. Sebab apa? Dalam rumah dia ni ada api Majusi. Dia ni tukang jaga api Majusi di rumah dia. Ayah dia tak benar dia keluar, duduk jaga api je, mengabdikan diri untuk api Majusi. Satu hari ayah dia ni balik daripada kebun, ada tinggal barang di kebun. Ada sesuatu lah hajat dia di kebun. Dia minta Salman Al-Farisi tolong pergi ambil lah. Gilah, keluar daripada rumah, nak pergi ke kebun, singgah di satu tempat, tengok gereja ada. Dia masuk dalam gereja tu, dengar orang mengajar. Masa tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak diutuskan lagi. Duduk gereja dengan agama Kristian, galik dengar. Sampai petang, tak pergi ke kebun. Keluar daripada gereja, balik rumah tu. Sampai rumah, ayah dia tanya, tadi mu pergi mana? Aku suruh pergi kebun, tak ada siapa pun. Aku suruh orang pergi cari, tak jumpa kamu. Kamu pergi mana tadi? Dia kata, aku singgah di gereja tadi. Dia kata, ayah, aku dengar ajaran dia. Sesungguhnya agama dia lebih baik daripada agama kita. Oh, ayah dia dengar, anak aku ni sudah. Ayah dia tak apa, kurung dia, rantai dia di rumah, tak bagi keluar. Takut terpengaruh dengan agama Nasrani.
Tapi saat dia dengar agama Nasrani, dia tanya orang, masa dia dengar dia tanya, agama ni datang daripada mana? Orang kata dari Syam. Dia pun bila tahu gitu, lepas kena rantai di rumah dia, dia pesan kepada orang terdekat dia, kalau ada khabar kafilah dagang dari Syam datang ke tempat kita, bagi tahu aku. Bagi tahu aku. Takdir Allah betul, ada satu kafilah dagang datang dari Syam ke tempat dia Isbahan. Dikhabarkan kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pun minta ataupun apa, mereka cerita dia lari daripada rumah. Gi kepada kafilah tersebut, minta orang ni bawa dia ke Syam. Lari dia daripada Isbahan di Parsi ni, lari pergi ke Syam. Sampai di Syam, dia tanya orang mana nak belajar agama Kristian. Orang pun tunjuk kepada dia satu orang soleh daripada orang Nasrani. Dia pun ngajilah dengan orang soleh tersebut. Ngajilah dia, ngaji-ngaji, sehinggalah tok guru dia sakit nak mati. Dia kata, aku mari jauh nak ngaji, ngaji dah tapi lah ni sakit, boleh tak tunjuk kepada aku orang soleh seperti kamu untuk ajar kepada aku agama ni. Dia pun tunjuk orang kedua. Duduk seketika, tok guru kedua sakit pula nak mati. Dia minta pertanyaan yang sama, tunjukkan kepada aku orang soleh. Orang ni pun tunjuk orang ketiga. Takdir Allah, nak sakit-sakit juga. Tunjuk pula orang keempat, sampailah orang kelima. Bila orang kelima sakit ni, dia kata apa? Dia kata, tunjuk kepada aku orang yang boleh ajar kepada aku ilmu. Jawab pendeta yang kelima tu, adapun sekarang ni aku tak nampak dah orang yang boleh ajar kepada kamu seperti mana kami dulu berada padanya. Yakni dia nampak agama Kristian yang ada pada zaman dia tu dah berubah, tidak sebagaimana yang asal. Cuma dia kata lah ni dah sampai waktunya, hampir Nabi terakhir diutuskan. Mencarilah dia di satu tempat di antara dua tanah hitam yang ada di tengah-tengah padang pasir. Ada kebun kurma dia, bagi tahulah. Salman Al-Farisi cek-cek tanya orang, rupanya dia kata Madinah, Yasrib pada masa tu. Isyak dah kita dah? Dah. Isyak kena azan dululah, ambil sunat. Nah, azan dulu. Kita ambil sunat azan, dapat pahala sikit. Allah
Baik. Jadi sambung cerita Salman Al-Farisi tadi, bila Salman Al-Farisi yang kelima mati tu, dia pun dapat harta sedikit. Kisah dia adalah panjang sebab tu. Cuma bila dapat harta, dia minta satu kafilah dagang untuk bawa dia ke Madinah. Maka setujulah. Dia pun bawa lah sedikit harta untuk jadi bekal dia nak pergi cari perjalanan dia ni, nak misi dia mencari Nabi terakhir. Sampai di tengah jalan dia dikhianati. Kafilah dagang yang bawa dia tu ambil harta dia, kemudian jual dia sebagai hamba. Tapi oleh kerana dia ni nak sungguh cari ilmu takdir, Allah mentakdirkan yang beli dia adalah Yahudi Tok Madinah. Maknanya sampai jugalah dia di Madinah walaupun dia ni dikhianati. Dijual sebagai hamba tapi dibeli oleh Yahudi yang duduk di Madinah. Bawalah dia sampai ke Madinah. Kerja sebagai penjaga kebun. Kulilah duduk di kebun di Quba. Dia pun kerjalah kerja-kerja dalam keadaan dia pun menanti-nanti waktu tibanya. Kalau-kalau ada Nabi mari. Sehinggalah satu hari dia duduk di kebun, duduk atas pokok kurma. Tuan dia ada bawah. Tiba-tiba datang satu anak saudara tuan dia kata, "Ih, kamu tak dengar ke cerita? Ada seorang lelaki sedang duduk di Quba, dekat dengan di Quba ni, semua orang sedang apa tu pergi kepadanya kerana dia mendakwa dia ni Nabi." Salman Al-Farisi duduk atas pokok tu, dia kata, "Aku seram sejuk. Hampir-hampir aku jatuh dari pokok kurma menimpa tuanku." Tapi dia cepat-cepat turun, dia kata, "Kamu kata apa tadi? Apa berita? Apa berita?" Tuan dia kata, "Ish, tak ada kaitan dengan kamu, pergi balik kerja balik." Dia pun naik kerja sampai petang habis waktu kerja. Dia bawa satu bekas kurma pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasul, ya Muhammad," dia kata, "ni satu kurma ni aku bagi sedekah kepada kamu. Ambillah." Nabi pun ambil kurma tersebut, Nabi bagi kepada kawan-kawan dia. Nabi tak makan walaupun satu. Salman kata, "Ini satu." Sebab tu guru dia dah bagi tahu tiga tanda nak kenal Nabi yang terakhir. Satu, dia tak makan harta sedekah. Salman pun balik. Minggu depan dia datang lagi bawa satu kurma. Ni pergi jumpa Nabi di Madinah pula. Dia kata, "Rasulullah Muhammad, ni ambil ni, kurma ni aku bagi hadiah untuk kamu." Nabi pun bagi kepada sahabat dan Nabi makan dari kurma tersebut. Dua, dia kata. Kemudian lepas daripada tu, waktu Nabi duduk di Baqi', dia pun duduk intai-intai. Tengok Nabi ni, apa benda dia nak tengok dekat belakang Nabi. Nabi perasan. Nabi buka sedikit baju dia, menampakkan tanda yang ketiga, iaitulah tanda kenabian yang duduk di antara dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman kata, "Ni ketiga." Lepas tu dia pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga tanda yang tok guru dia pesan, dan akhirnya dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman awal, tapi Salman Al-Farisi ni lepas tu dia balik jadi hamba. Dia terlepas perang Badar, terlepas perang Uhud. Terlepas perang Badar dia tak pergi sebab dia masih hamba. Terlepas perang Uhud pun dia tak pergi sebab dia masih hamba. Lepas perang Uhud, Nabi kata kepada Salman, "Wahai Salman, tebuslah dirimu dari perhambaan. Pergi cakap dengan tuan kamu nak beli diri sendiri." Dia pun pergi cakap kepada tuan dia, "Aku nak tebus diriku." Tuan dia kata, "Boleh, setuju. Cuma syarat dia kamu kena tanam 300 pokok kurma dulu. Kemudian beberapa tahil daripada emas." Bila Salman kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dah settle, aku dah boleh dah perjanjian tebus tu. Cuma emas yang tak ada, lepas tu nak kena tanam." Nabi SAW kata kepada sahabat, "Bantu Salman pergi tanam untuk dia." Maka para sahabat pakak-pakak pergi. Orang ni bawa anak kurma, lalu dia pun tanam 300 pokok kurma.
dan kemudian dia kumpul-kumpul duit, dapatlah bayar tebus Salman Al-Farisi daripada perhambaan. Lepas tu jadilah dia orang yang merdeka. Itu kisah Salman Al-Farisi. Asyahid, poin kita sama, bagaimana kebenaran ini mesti dicari. Ilmu ni dia tak datang bergolek. Sebagaimana hadis tersebar seluruh pelusuk dunia, para ulama hadis berkumpul satu demi satu, satu demi satu. Waktu kita ni dalam bab khazanah Nabi ni pun begitu. Belajarlah, carilah ilmu. Supaya apa? Supaya kita mendapat satu kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak berilmu. Dan inilah bab yang sebenarnya saya nak baca malam ni, baru nak baca. Di masa nak habis dah. Bab apa? Kita ringkaskanlah bab tu. Bab tauqirul ulama wal kibar wa ahli al-fadl. Bab memuliakan para ulama, orang tua dan orang-orang yang mulia dalam masyarakat, dan mendahulukan mereka dari selain mereka, dan mengangkat kedudukan mereka serta menzahirkan martabat mereka. Datang dalam hadis dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah menjadi imam di kalangan kaum itu orang yang paling tahu membaca Al-Quran. Aqra'uhum li kitabillah. Orang mula dahulukan orang alim dalam bidang Quran. Kalau dia sama, maka pilihlah orang yang paling alim dari sunnah Nabi. Kalau dia sama, maka pilihlah orang yang paling tua di antara mereka. Tengok Quran, sama hafal. Bacaan, sama baik. Tajwid, sama hebat. Tengok hadis, sama hebat. Hafal Sahih Bukhari, orang ni pun siapa? Hafal Sahih Bukhari. Siapa tak tahu nak pilih yang mana? Okey. Kalau sama juga, pilih yang paling tua di antara dua. Kalau, sebelum daripada tua. Kalaulah sama, maka pilihlah orang yang paling awal hijrah. Siapa di kalangan dua ni yang hijrah dulu? Kalau sama-sama hijrah, pilih yang paling tua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la ya ummanar rajulur rajula fi sultanih. Tidaklah seorang itu boleh menjadi imam pada kesultanan imam yang lain, kekuasaan, illa biidni, ataupun wala yaqudu fi baiti ala takrimatihi illa biidni. Dan tidak boleh dia duduk di atas tempat duduk yang khusus dalam rumah seseorang atau tempat duduk kemuliaan melainkan dengan izinnya. Contohnya kalau sini dah ada imam, kalau imam tu ada, orang naik tali naik jadi imam walaupun dia ustaz mana pun, sehingga imam tu dia kata, ustaz, ustaz naik jadi imam, baru kita naik. Itu sunnah. Yang kita pergi berubuk pula, kita kata, aku nak jadi imam hari ni. Tu imam yang ditakyin, oh, dilantik tu ada. Kita pun komak-komak cepat pergi ambil mikrofon. Mengaku ustaz ni kena jadi imam lah. Tu imam sini duduk dulu. Tak boleh. Nabi memuliakan. Satu hadis ni berkait kemuliaan orang alim. Sebab Nabi mendahulukan orang yang hafiz Quran ataupun orang tahu baca Quran. Kemudian dalam ini ada orang yang paling tahu tentang hadis. Kemudian orang yang paling awal hijrah. Kemudian orang yang paling tua, maknanya seluruh umur pun ada kemuliaan. Kemudian orang yang ada kedudukan dalam masyarakat ataupun orang yang sudah dilantik pada tempat yang mulia tersebut, maka dia diberikan kemuliaan. Tidak boleh seorang merapas kedudukannya melainkan dengan izin darinya. Hadis ni hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua yang kita nak baca juga pada hadis dalam ma'ani ialah bagaimana dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud, yani fil qabr. Nabi ni waktu nak tanam orang dalam perang Uhud, kumpul-kumpul para syuhada Uhud, nak tanam satu liang dua orang. Di saat Nabi nak tanam dua orang dalam satu liang tu, siapa nak masuk dulu? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran? Mana di antara dua orang ni hak paling banyak Al-Quran yang ada pada dia?
Bila kata yang fulan, fa idza ushira lahu ila ahadihima, lalu ditunjuk yang ni Rasulullah, dia ni hafiz ataupun hafal lebih banyak daripada yang ni, maka Nabi akan mendahulukan orang yang hafal Quran lebih dari hafal Quran kurang. Pada waktu apa tu? Pada waktu nak ke bumi. Siapa setara tu kemuliaan ahli Quran, orang yang ada ilmu? Kita setara tu ke apa? Kalau mari pinang anak kita seorang hafiz Quran, seorang pegawai apa tu grade 44, oh, ni tak ada gaji lagi, baru hafiz ngaji jusa, kena jusa bi mitok, memang tak tolak dah lah. Tapi kan setengah kalau jusabi, kalau minta rasanya janggut putih dah nak sapah tu. Tak ada lagi orang muda jadi jusabi ni. Maknanya apa? Kemuliaan. Memuliakan Nabi SAW, memuliakan ahli ilmu. Sampai pikat kalau dia nak kebumikan dua orang dalam satu liang tu, siapa nak masuk dulu? Nabi tanya, mana satu di antaranya yang hafal Quran lebih dari yang kedua? Ini memuliakan ahli ilmu. Tapi biar ilmu yang benar lah. Mana ilmu yang benar tu duduk mana? Siapa yang paling alim tentang Quran? Siapa yang paling alim tentang hadis? Pakaian tak ada masuk kategori. Orang ni subang besar, orang ni subang kecil, yang tu lain. Orang ni mana paling baik bacaan Quran ni? Tajwid dia paling, fiqah dia macam mana, sunnah dia, hadis dia tahu tak macam mana? Kalau suruh pakaian, nescaya akan rugilah. Oh, aku miskin, dia pakaian lagi cantik daripada aku. Sahabat-sahabat, seorang sahabat tu memang fakir, sehingga Jumaah ni kena kumpul duit nak beli baju untuk dia jadi imam. Tapi tetap mereka mendahulukan dia. Kerana apa? Dialah yang paling tahu tentang Quran. Ada sahabat muda lagi, kecil muda, tapi dia paling tahu tentang Quran. Kapan dia tu, kabilah dia, dialah paling qari, paling tahu tentang Quran. Maka sahabat-sahabat lain mendahulukan dia jadi imam. Tak cukup baju, tak cukup baju, pakaian dia tak ada. Kalau dia pakai pun pakaian dia sangat daif, maka mereka collect duit ataupun collect harta bagi beli baju baru untuk dia ni jadi imam. Memuliakan ahli Quran itu termasuk dalam sunnah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam bab Quran lah, ilmu Quran, yang kemudian ilmu tentang hadis. Hadis yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama zishaybatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama zis sultanil muqsit. Termasuk memuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk dari agungkan Allah Azza wa Jalla, ialah tiga perkara Nabi sebut. Memuliakan orang tua yang muslim, ikram zi syaibatil muslim, orang yang sudah beruban dan dia muslim. Yang kedua, hamilil Quran, memuliakan orang yang ahli Quran. Ghairal ghali fihi, tanpa melampau dalam memuliakan mereka. Wal jafi anhu, tanpa juga meninggalkan mereka. Yakni memuliakan mereka secara selayaknya sebagai ahli Quran. Tidak kata puji dia lebih daripada Nabi ataupun ikut apa yang dia kata. Siapa dia halalkan yang haram atau haramkan yang halal, itu tak boleh lah. Memuliakan dia tanpa melampau dan tanpa mengurangi hak dia. Dan yang ketiga, ikrami dhis sultanil muqsit, memuliakan orang yang memiliki kuasa dan adil. Ni semua Nabi kata tiga perkara ni termasuk dari mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Lepas tu kita ni kadang-kadang setengah orang tu dia tak boleh tengok. Oh, orang ni ustaz makan lebih, dia kata. Patutnya ustaz makan sekali dengan kita je. Contohlah. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalaulah ada orang nak memuliakan dia, tiba-tiba dia pergi ambil-ambil bagi. Contoh. Maknanya dia memuliakan orang yang ada ilmu. Maka itu adalah satu benda yang baik. Jangan sampai di satu zaman ni kita semua, oleh kerana zaman kita ni semuanya nampak sama je. Kadang-kadang dia tengok, oh,
Kalau orang bawa kereta Mercedes kat parking istimewa. Kalau bawa kereta biasa, tak apalah. Sama taraf je kita dengan dia. Dia tak ada dah nilai itu. Kadang-kadang seorang apa tu isteri dengan suami dia. Kadang-kadang dia sampai peringkat rasa sama je. Seorang isteri kata, baru ni saya baca satu posting dalam Facebook. Seorang isteri kata, untuk para muslimah agak-agaklah ataupun sudah-sudahlah merajakan para suami sehingga semua benda nak kena buat suami dua yang kaki je. Ada seorang komen dia kata, kalau ada seorang isteri yang sanggup memuliakan suaminya sehingga tahap raja kerana dia rasa kemuliaan sebab suami bukan sahabat, suami bukan teman, suami bukan apa tu bos, malah dia lebih mulia dalam agama di sisi seorang isteri dari seorang ibu dan ayah kerana kedudukannya sebagai seorang suami. Maknanya kalau dia ada kedudukan tersebut, dia nak memuliakan dia, maka itu termasuk dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Tapi orang hari ni dia tengok kepada sifat sudut material. Kalau suami dia kerja, aku pun kerja sama suami juga. Kadang-kadang aku gaji lebih besar daripada suami. Seorang itu ada kemuliaan dan sudut agama. Itu contoh suami isteri. Contoh dalam masyarakat orang yang berumur, orang yang ada ilmu, orang yang ada kedudukan. Dalam agama Allah memberi kemuliaan lebih kepada sebahagian yang lain tanpa menghinakan orang yang memuliakan. Sebab tu Allah Taala kata, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Jawapan dia tak sama. Cuma Nabi kata juga ghairal jafi, jangan melampaulah. Jangan sampai memuliakan seorang tu sampai peringkat lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai peringkat lebih daripada apa tu sehingga menyebabkan berlakunya kesyirikan, sampai puja seorang alim sampai peringkat maksum, tak ada dosa sehingga dia buat betul belaka. Yang tu itu agak melampaulah. Kita kata dalam kaedah yang telah ditunjukkan oleh syarak. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tiga hadis memberi kepada kita satu peringatan bahawa tuntutlah ilmu dan pada orang yang berilmu ada kemuliaan. Banyak lagi lah kalau cerita bab kemuliaan ahli ilmu ni banyak, cuma cukuplah tiga hadis tersebut untuk kita bicarakan sebagai bab kita. InsyaAllah kita sambung pada bab yang seterusnya, iaitulah bab menziarahi ahli-ahli kebaikan, orang-orang yang mulia dan baik dalam masyarakat, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.